Hari ini aku mau nonton videonya papa. Aku mau nonton videonya mama sama papa. Tapal. Kok kamu? Tapal. Dia nonton pizza. Gedut. Blagedut. Blage. Apa ini? Itu gambarnya kalau mau dikesanin gimana, Pak? Tuh. Dia jatuh. Hai. Kamu siapa namanya? Saya nonton video. Kau yang menjadikanku seorang ayah. Aku terbang. Nah, kaulah yang menjadikanku seorang ayah. Saya terbang. Aku suka. Tanpa hadirmu, aku hanyalah lelaki biasa. Ya, shalom. Kau yang membuatku mendadak bijak. Hanya karena aku melihatmu, cerminan masa kecil dan mudaku yang pecicilan dan dungu. Menasihatimu itu dan ini hanyalah memarahi diri sendiri. Tuh, siapa? Hei pohon. Tuh, siapa lo? Lihatlah buah itu. Aku. Jatuh tak jauh dari akarmu. Tapi tak apa. Sungguh tak apa. Buah yang ranum memang hanya ngerti manisnya saja. Nanti akan tiba waktunya kau membusuk tinggal biji dan menumbuhkanmu menjadi sebuah pohon suatu kali. Ini siapa? Disitulah genetika dan naluri siapa? Akan bertarung dengan yang kau baca, pelajari, alami, dan yakini. Menjadikanmu sepertiku, atau justru lain sama sekali. Halo, gimana ngomongnya? Halo. Siapa nama kamu? Siap? Belum. Siap? Belum. Tapi ingatlah satu hal, nah. Aku. Jangan pungkiri kekalahan. Aku. Meski hatimu hanya memintamu menjadi pohon rindang sebagai tempat burung pipit berteduh dan bersarang. Kok Aris masih kecil kok? Atau menjadi pohon di halaman tukang kayu yang akhirnya menebangmu. Ke rumahku, Mak. Panas. Ayo, Mak. Nah, sudah sampai, dadah gitu. Dadah. Dadah. Nah, saya masuk dulu ya, gitu. Dadah. Makan. Nih, ceritain dong. Papa kalau kerjanya ngapain sih? Tahu. Di kantor atau sini? Di kantor. Kalau di rumah ngapain? Kah?
bikin video lah. Lah, Halloween. Sama ngerjain PR-nya. Ah. Eh, Papa suka marah enggak sih? Enggak. Marah? Kalau marah gimana? Hah? Kalau marah gimana? Gitu. Kalau marah gimana? Gimana, Lam? Gimana, Lam? Gimana, Papa kalau marah? Masa coba. Papa kalau marah gimana, Dek? Diam gitu, Dek. Diam. Cuma ngomong diam doang papanya kalau marah. Enggak. Gimana? Yang sering marah Mama atau Papa? Mama. Kenapa Mama kalau marah kenapa sih? Emang suka marah-marah ya? Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Siapa yang paling sering dimarahin? Mama. Nih. Bintang. Nih. Iya. Kenapa sering dimarahin? Nih. Nangis. Ini. Kenapa, Dek? Kakak Bintang kenapa sering dimarahin, Dek? Naruh beras. Buang sampah sembarangan. Hah? Ayo. Apa? Buang sampah sembarangan, ayo. Gawat. Berantakin. Ya. Dia juga pernah dimarahin sering. Enggak. Enggak. Ngomong. Nangis lagi. Moses kalau di rumah sukanya main apa? Main apa, Dek? Main game terus. Yang nakal Kakak Selom apa Kakak Bintang? Kak Bintang. Siapa, Dek, yang nakal, Dek? Oh, nakal. Ade nakal juga enggak? Nakal tuh. Aku baru punya sombong dia punya itu. Bukan. Kamu aja pernah nyium kado aku, kamu enggak boleh. Kalau kalian berantem yang marah Papa atau Mama? Mama. Gimana marahnya? Dipukul keras-keras. Emang pernah mukul Mama? Pernah lah. Gimana mukulnya? Kalau Papa gimana Papa? Gimana deh? Gini, sini. Otak. Boleh mukul-mukul ya. Kenapa? Baca kenapa? Kalian bisa bikin apa? Bisa baca puisi enggak? Bisa. Siapa yang udah pernah baca puisi? Di tangan, Dek. Moses suka baca puisi apa kemarin? Aku gimana? Aku gimana? Aku. Nih, nih. Si Sona nih. Nggak mau ikutan apa? Ini siapa nih? Aku. Ini siapa yang baca puisi? Ini cerminan. Aku. Coba Moses baca puisi. Aku. Aku. Ayang ngambil lagi. Tidak juga. Kau. Jadi tak. Kalau sampai aku. Wow. Tak kalah. Tidak juga. Kau. Tapi ini binatang jalan. Lagi kumpulnya nih, tabung. Lihat dulu, mengembus kulitku. Aku tetap berada. Jam. Belali. Tak bisa. Belali. Hilang. Geli. Hah, terik. Lalu tuh. Dengan aku
akan lebih dekat diri. Aku sendiri. Aku mau hidup. Hidup 1000 tahun lagi. Udah habis. Yuk, dadah. Jangan ikutin ini anak berdua nakal ya. Dah. Turun.